Aku, rumah Montessori. Di sini, di tempat ini, aku senang melihat teman-temanku bermain, belajar, bercerita, bersama-sama melakukan banyak hal yang menyenangkan. Namun, kasus COVID-19 di Tiongkok, penyebaran COVID-19 di Jakarta, kasus COVID-19 di Indonesia. Kami dan bahkan seluruh orang di dunia dihadapkan dengan keadaan yang tidak pernah diinginkan. Kondisi di mana harus berjarak, tanpa jabat tangan, tanpa tatap muka. Namun, kondisi itu tetap harus kita jalani, dan kami mampu menjalani kondisi itu semua. Ini kisah kami, semangat dan ceriaku di rumah Montessori.